Hai, assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara nak tukar valve tangki ya. Valve tangki air ya. Okey. Langkah pertama tukarlah penutup tangki ya, buka. Buka penutup tangki. Dan ni valve dia ya. Valve yang kita nak tukar. Tukar baru yang ni ya. Jadi alatan yang diperlukan yang ni saja. Dengan tip ya. Okey, yang ni saja barang yang saya ada. Okey. Yang pertama buka dulu berbola dia. Berbola ni selalunya jarang rosak. Okey. Boleh guna lagi, boleh guna balik berbolan ya, dan pusing ni ya. Kalau dia ketat tak guna pelayar, spanner boleh lah. Okay. Macam saya ni, yang ni dia memang longgar lah. Okay, dia buka pusing lawan jam lah. Nak buka lawan jam, nak tutup jam. Okey, dah cabut eh. Dibuka lah ini. Punya skru ni. Skru besar ni. Okey, dah longgarkan semua. Cabutlah. Di baru ni. Wah, baru ni berharga lebih kurang bawah RM20 saja. Ada kedai RM15, ada kedai RM18. Jadi bolehlah pasang wah baru ni. Okay, cara pasang mudah saja. Masukkan dulu. Masukkan lubang dia ni. Okey, tak perlu tip lah, tak perlu letak lagi tip. Tip putih eh. Okay. Dah masukkan, dah ketatkan yang ni, baru kita masukkan tip putih. Okay, skru tadi jangan longgar, jangan ketat sangat. Masukkan biasa saja sebab kita nak pusing, nak masukkan polypipe lagi. Konektor polypipe. Okay, dah siap. Pasang tip putih. Masukkanlah polypipe ni. Kemudian pusing ikut jam lah. Nak ketatkan ikut jam. Okay. Lepas tu ketatkanlah. Kita dah ketatkan dengan spanner boleh laras. Okay. Cek balik. Okey, dah ketat lah. Jadi mulalah letakkan berbola. Okey, masukkanlah berbola. Ingat eh, nak ketatkan kena ikut jam. Kan, jadi siaplah tukar tangki, tukar valve tangki dengan hanya bermodalkan RM15 saja. Jadi dah siap, boleh test lah air ada leaking lagi ke tak. Okey, jadi macam saya ni, saya dah test, jadi tak ada air dah yang leaking. Jadi itu sajalah perkongsian saya. Bolehlah tutup penutup dia. Okey, jumpa lagi. Sekian, terima kasih.